kita berjumpa lagi dalam program pendidikan Cinta Bahasa Indonesia. Kali ini topik yang akan dibahas adalah memaparkan isi grafik. Untuk lebih jelas, mari kita saksikan saja tayangan berikut ini. Membaca grafik membutuhkan keahlian khusus. Untuk menjelaskan grafik, seseorang perlu mempunyai pengetahuan membaca skala, koordinat, dan perbandingan. Atau setidak-tidaknya pengetahuan statistik sederhana, misalnya persentase serta jumlah maksimum dan minimum. Kertas dan koran bekas ini banyak berisi informasi penting, Mai. Mengapa kamu menjualnya? Kalau ditumpuk terus, gudang jadi penuh, Dit. Jadi ibuku menyuruh aku menjualnya. Tapi sebelum dijual, disortir dulu. Mungkin aja ada koran atau kertas yang terpakai. Kertas ini penting tidak, Mai? Sepertinya itu grafik data kependudukan. Jangan dijual dulu, Dit. Mungkin saja ayahku membutuhkannya. Mengapa data kependudukan ini harus dibuat dalam bentuk grafik ya? Padahal kalau dibuat dengan kalimat, lebih enak membacanya. Kalian dari mana? Habis dari tukang kertas, Kak. Disuruh ibu menjual kertas yang sudah tidak dipakai lagi. Oh iya, Kak. Tadi saya menemukan beberapa lembar kertas berisi grafik. Apa yang disebut grafik itu ya, Kak? Secara umum, grafik merupakan hasil pengolahan data dalam bentuk gambar agar pembaca mudah memahami data. Bukannya lebih sulit, Kak? Soalnya aku sendiri tidak tahu bagaimana cara membaca grafik. Kalau kalian sudah pernah belajar tentang tabel, membaca grafik akan lebih mudah. Berarti grafik sama saja dengan tabel, Kak? Tidak. Tabel adalah daftar data sejumlah informasi yang disajikan ke dalam bentuk angka dan disusun ke dalam kolom dan lajur. Grafik merupakan visualisasi tabel dalam bentuk gambar. Berarti cara membaca grafik sama saja seperti kita sedang membaca tabel, Kak? Tepat sekali, Maya. Membaca grafik berarti membaca keseluruhan informasi di dalam grafik. Untuk mempermudah, kita harus memperhatikan judul dan keterangan di dalam grafik. Apakah fungsi judul dan keterangan di dalam grafik ya, Kak? Dari judul grafik, kita dapat mengetahui apa, di mana, dan bagaimana perkembangan sesuatu. Sementara itu, keterangan di dalam grafik berfungsi untuk memperjelas informasi. Ternyata, mengidentifikasi informasi dalam grafik itu tidak sulit, bukan? Sekarang, kalian pasti mampu menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Bagaimana cara mengetahui informasi di dalam grafik? Tepat, informasi dalam grafik dapat diketahui dengan memperhatikan judul dan keterangan grafik.
sebutkan fungsi judul dan keterangan dalam grafik. Tepat, dari judul grafik kita dapat mengetahui apa, di mana, dan bagaimana perkembangan sesuatu. Sementara itu, keterangan dalam grafik berfungsi untuk memperjelas informasi. Dalam segmen yang kedua, kita akan bersama-sama melihat langkah-langkah menemukan informasi dalam grafik serta menyusun kalimat berdasarkan informasi dalam grafik. Selamat menyaksikan. Ada beberapa jenis grafik, antara lain grafik batang atau histogram, grafik garis, dan grafik lingkaran. Grafik batang adalah grafik yang datanya diwakili oleh segi empat, baik horizontal maupun vertikal. Grafik garis adalah grafik yang datanya diwakili oleh garis atau titik-titik. Grafik garis juga disajikan dengan sumbu absis atau sumbu X dan sumbu ordinat atau sumbu Y. Grafik lingkaran adalah grafik yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari lingkaran yang membagi lingkaran itu secara proporsional antara sudut lingkaran dan persentase data. Mempelajari grafik itu sangat sulit ya, Mai. Apalagi harus membacanya dalam bentuk grafik. Kalau aku, sangat sulit ketika ditugaskan membuat kalimat dari dalam grafik. Apa saja yang kamu masih ingat tentang grafik, Mai? Aku sudah benar-benar lupa. Hanya jenisnya saja, yaitu grafik batang atau histogram, grafik garis, dan grafik lingkaran. Sebenarnya, aku dan Radit mau bertanya tentang membaca grafik, terutama langkahnya, Kak. Ada beberapa langkah standar dalam membaca grafik. Pertama, membaca judul grafik. Kenapa harus membaca judul grafik, Kak? Judul menunjukkan informasi yang disampaikan. Misalnya, grafik penjualan sepatu selama 6 bulan. Lalu, setelah membaca judul, apa, Kak? Membaca keterangan di dalam grafik. Keterangan itu merupakan kunci penjelas informasi di dalam grafik. Misalnya, sumber informasi grafik. Hanya itu saja, Kak? Ada lagi, yaitu kalian mengajukan pertanyaan tentang informasi di dalam grafik. Gunakan kata tanya yang bervariasi. Misalnya, apa, siapa, kapan, di mana, berapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu, setelah jawaban terkumpul, apa yang harus kita lakukan, Kak? Menjawab dan mencatat jawaban-jawaban tersebut. Baiklah, segala sesuatunya memang harus dicoba. Kak Ella sengaja membawa salah satu contoh grafik lingkaran. Setelah melihat grafik ini, informasi apa yang kalian peroleh? Sepak bola merupakan olahraga yang paling banyak peminatnya, yakni sebanyak 25%. Peminat bola voli lebih banyak daripada bola basket. Itu salah satu contohnya. Tentunya kalian dapat berlatih membaca jenis-jenis grafik yang lain. Kakak yakin setelah kalian menyaksikan tayangan tadi, kalian akan mampu menjawab pertanyaan berikut ini.
sebutkan jenis-jenis grafik. Benar, jenis-jenis grafik antara lain grafik batang atau histogram, grafik garis, dan grafik lingkaran. Selanjutnya, sebutkan langkah standar membaca grafik. Langkah standar membaca grafik, 1. Membaca judul grafik, 2. Membaca keterangan yang tercantum dalam grafik, 3. Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam grafik, 4. Menjawab dan mencatat pertanyaan yang diajukan. Memahami grafik tentu sangat menyenangkan jika mampu membacanya. Dalam segmen ketiga ini, kita akan belajar menyimpulkan isi grafik serta menguraikan isi grafik dalam bentuk paragraf. Selamat menyaksikan. Grafik dapat dipahami dengan cara membaca intensif. Membaca intensif merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama, teliti, dan mendalam. Tujuan utamanya adalah untuk memahami isi grafik secara utuh. Kegiatan membaca ini dilakukan untuk meneliti, memahami, menganalisis atau mengkritik, dan menyimpulkan bacaan. Dicari dari tadi, ternyata ada di sini. Sekarang bukannya belajar, malah main game. Ah, bosan belajar mulu. Kalau kamu tidak belajar, nanti kamu bodoh. Main game kan, bisa kapan saja. Memangnya kamu mau belajar apa sih? Aku membawa beberapa contoh grafik. Bagaimana kalau sekarang kita berlatih membaca grafik? Nah, kalau belajar membaca grafik, aku mau. Soalnya dari kemarin, aku belum pandai membaca grafik. Aku membawa beberapa contoh grafik, Kak. Aku dan Radit mau belajar kembali tentang grafik. Ini contoh grafiknya, Kak. Yang dibawa Maya, ini adalah jenis grafik garis. Coba, Kak Ella ingin mendengar cara kalian membaca grafik ini. Atau informasi yang didapat setelah membaca grafik ini. Informasi yang diperoleh antara lain, produksi gabah terendah yang dialami daerah X pada tahun 1999. Peristiwa ini terjadi pada bulan Februari. Bagus. Informasi selanjutnya? Produksi tertinggi dicapai oleh daerah X pada bulan Juni tahun 1999. Setelah produksi menurun pada bulan Februari 1999, 4 bulan berikutnya mengalami peningkatan. Ada satu lagi, Kak, yaitu selama 6 bulan terakhir, produksi gabah di daerah X relatif stabil. Ada baiknya, setelah kalian mencari informasi di dalam grafik, kalian membuat simpulan. Kegunaannya apa, Kak? Simpulan merupakan hasil akhir dari pengumpulan informasi dan analisis terhadap grafik. Berdasarkan grafik ini, apa simpulannya? 6 bulan pertama, produksi gabah di daerah X naik turun. 6 bulan terakhir, produksi gabah di daerah X relatif stabil. Bagus, itu salah satu contoh simpulan. Tapi yang harus kalian ingat, pendapat dalam simpulan harus mengacu pada informasi yang ada.
Semakin seru kan mempelajari tentang grafik? Kakak yakin kalian pasti mampu memahaminya. Jika kalian benar-benar memperhatikan tayangan tadi, kalian pasti mampu menjawab pertanyaan berikut ini. Sebuah media massa melakukan jejak pendapat. Topik yang dibahas adalah tentang cepatnya pihak polisi menemukan pelaku pemboman. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah mereka benar-benar pelaku pemboman? Bagaimana hasilnya? Grafik lingkaran tersebut menyatakan bahwa A. Masyarakat meragukan kebenaran pelaku yang ditangkap. B. Polisi percaya penuh terhadap kebenaran pelakunya. C. Masyarakat tidak percaya sama sekali. Benar, jawabannya adalah A. Masyarakat meragukan kebenaran pelaku yang telah ditangkap. Dalam grafik, persentase menunjukkan jumlah sebesar 76,75%. Selanjutnya, perhatikan grafik berikut ini. Menurut grafik tersebut, keadaan produksi telur ayam di peternakan usaha mandiri selama 5 hari awal produksi adalah A. Produksi telur terus meningkat. B. Produksi mengalami 3 kali peningkatan dan peningkatan tertinggi terjadi pada hari keempat. Dan C. Terjadi peningkatan terus-menerus selama 5 hari dan peningkatan tertinggi terjadi pada hari kelima. Tepat, jawabannya adalah B. Selama 5 hari, produksi mengalami 3 kali peningkatan, yaitu hari kedua, keempat, dan kelima. Peningkatan tertinggi terjadi pada hari keempat, yaitu sebanyak 210 butir. Sekali belajar, tetap belajar. Walaupun kalian sudah pandai membuat grafik, kalian harus terus berlatih supaya tidak lupa. Semoga tayangan tadi membuat kalian mengerti tentang membaca maupun menguraikan grafik dengan kalimat. Berhubung waktunya sudah habis, dengan berat hati kakak harus undur diri dulu dari sini. Sampai berjumpa lagi dalam waktu dan kesempatan yang berbeda. Sampai jumpa!